menghasilkan pejabat pengelolaan keuangan yang berkualitas dan berintegrasi dalam mengelola aplikasi ini. Karena sebaik apapun sistem yang kita gunakan, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan SDM yang kompeten dalam penyediaan kebutuhan data statistik keuangan daerah yang memudahkan pekerjaan serta dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat. Ibu Bapak yang serangkaian perlu, bahkan sampai asistennya pun hadir, dan kami mohon izin kalau kami ini sudah yang kedua kali kemarin waktu itu Pak Wakil Bupati yang bulan Desember ya. Jujurnya itu terkejutnya seluruh kepala OPD hadir pertama. Yang kedua, para sekretaris atau kasubag keuangan selaku PPK itu hadir. Ditambah lagi para bendahara maupun para KPK. Terkejutnya kembali adalah ini sebetulnya bukan terjadi di Polda saja, di tetangga kita Pola Mangkunegara Selatan juga terjadi saat pelatihan seperti ini. Betul yang tadi Ibu sampaikan, jangan diserahkan kepada siapapun. Bapak Ibu, kalau boleh saya tambahkan begini, Bapak Ibu sudah mendapatkan jabatan, itu berarti merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan. Kalau bahasa orang Manado yang bilangnya seperti ini, Bapak Ibu sudah menggunakan, sudah mendapatkan username dan password masing-masing. Ya kan ya? Jangan. Pejabat pengelola keuangan serta para bendahara perangkat daerah selaku peserta dimtek yang intinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan rahmatnya. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka bimbingan teknis implementasi penata usaha kepada para narasumber bimtek dari Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Dan kegiatan bimtek ini saya anggap sangat penting dan strategis guna memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik di Kabupaten Kuala Lumpur.